Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak promote BBQ Magic Sauce Prague, okey, daripada Mama Sub. Dan untuk pengetahuan anda semua, kalau kita tengok kat sini dia berat bersih ya, tambah tolak dalam 700 gram macam tu. Dan kita juga boleh tengok cara penyimpanannya dalam peti sejuk beku ya, untuk memastikan kualiti sebenarnya. Dan cara penyediaannya kita boleh buat dengan perapan daging ya, perapan ayam, dan kita juga boleh buat perapan ikan ataupun makanan laut. Hari ini saya nak perap ayam ya. Ayam ni beratnya dalam kata dalam 100 gram macam tu saja, 100 gram lebih. Dan kita boleh tengok di sini juga, ini adalah nutrisi. Right, penting ya bagi mereka yang nak jaga diet, kita perlu tahu ya kalori setiap hidangan yang kita nak buat sebelum kita memasak ataupun mengambil sesuatu makanan ya. Okey, untuk mereka yang diet. Dan hari ini kita nak tunjuk contoh ya, contoh serupa sedikit. Okey, ni sos prak masak ya, kita boleh tengok sini sos prak ni, kita goyang-goyang sikit. Alright, okey. Okey, kita tak perlu banyak ya. Apa yang kita perlukan ialah hanyalah, okey, kita ambil dalam satu sudu macam tu. Orang ada satu sudu saja. Pun okey, kita lumurkan di ayam kita ni. Alright, okey. Tak perlu banyak-banyak eh. Kita lumurkan saja. Okey, guna sudu ni susah. Kalau tak ada payah guna sudu. Kita perapkan saja. Okey. Alright, okey. Kita perapkan satu sudu saja. 100 gram ayam. Alright, satu sudu. Okey, ni saya letak satu sudu ni sebenarnya banyak eh. Banyak satu sudu ni banyak. Okey. Kita tengok. Okey, kita tengok hasilnya. Hasil perapan kita tadi. Alright, ni ada lebih-lebih lagi. Kita jangan bila masa kita nak bakar nanti, pasti kita masukkan semua eh, untuk memastikan kita rasa perapan ayam tu tadi. Okay guys, alright, itu sahaja untuk hari ni. Okay, kita jangan guna satu sudu sedikit saja. Kelata kata tak jejah pun. Okay. Kalau nak dapatkan sos prak Mama Sub ni, jangan malu, jangan segan. Alright, PM ataupun saya dah letakkan link ya, link untuk anda WhatsApp saja. Kita akan cuba dapatkan. Alright, kita akan dapatkan untuk anda, sebab benda-benda macam ni dia agak hot item di Mama Sub. Hot item di Mama Sub sebenarnya. InsyaAllah kalau rezeki anda, okay, anda boleh dapatkan kita punya sos prak Mama Sub ni. Alright. Hanya PM saja. Okey, hanya PM saja. Pada kita penting aslinya mudah saja. Senang, mudah dan cepat ya, bagi mereka yang bekerja sebagai contoh. Okey, mudah. Kita prep saya dalam 30 minit. Dan kita dah boleh bakar. Dan seterusnya kita boleh makan. Alright, itu saja untuk hari ini, sos prep Mama Sub.